Hey, hang to a hat. Hey, hang to a hat. Hey, hang to a hat. Bagaimana? Bosan bukan mengulang perkara yang sama berulang kali? Tetapi itu yang dibuat oleh P. Ramlee dalam Seniman Bujang Lapuk. Ceritanya simple sahaja, maka perkara yang sama diulang-ulang bagi mengisi masa. Di awal filem, kita lihat bagaimana gaya Bujang Lapuk bayar 10 sen seorang untuk kopi. Kemudian, drama yang sama berlaku semasa bayar tambang beca. Perkara yang sama diulang dalam masa kurang 10 minit. Tetapi, kenapa kita tidak bosan? Di sini, perincian dan variasi memainkan peranan. Perhatikan bahawa duit tidak datang dari tempat yang sama. Pertama, songkok. Kedua, lipatan kain. Dan ketiga, poket baju. Seterusnya, poket seluar, dalam kasut dan dalam telinga. Ini menunjukkan betapa sengketnya mereka sehingga terpaksa korek duit di pelbagai celah dan ceruk. Bagaimana pula P. Ramlee menunjukkan betapa bising dan kecohnya jiran-jiran Bujang Lapuk. Beliau menunjukkan pelbagai ragam manusia. Lelaki yang diserang isterinya, jiran baiki motor yang bising, lelaki main trompet, polis datang jumpa perempuan pekak, dan suami isteri bergaduh.